Nah, sahabat-sahabat Mas Laros dimanapun berada, kali ini Mas Laros akan mengajak teman-teman berwisata di wisata religi Pantai Gumuk Kancil yang berada di wilayah Kecamatan Pesanggaran, tepatnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Bagaimana suasana Pantai Gumuk Kancil? Teman-teman akan saya ajak berkeliling di sekitar pantai ini. Ayo bersama Mas Laros, tetap di channel YouTube Mas Laros ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Nah, teman-teman semuanya dinamakan Pantai Gumuk Kancil atau wisata religi Pantai Gumuk Kancil karena ada batu ini. Jadi ada sebuah bukit batu dinamakan Gumuk Kancil ya. Maka tempat ini dinamakan Pantai Gumuk Kancil karena memang di sebelakang saya sana ada pantainya yang cukup luas bentang pantainya. Bagaimana suasana di sana, teman-teman akan saya ajak untuk berkunjung di Pantai Gumuk Kancil. Ayo tetap bersama Mas Laros Banyuwangi, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Nah, seperti ini bukitnya ya guys, dinamakan Gumuk Kancil. Seperti ini suasananya di sore hari Minggu ya, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Nah, ini suasana Pantai Gumuk Kancil di sore hari ya guys. Jadi ke teman-teman, kalau mau ke Pulau Merah, jangan lupa mampir ke pantai ini. Di sore hari suasananya cukup bagus ya, pemandangannya bagus ya. Nah, kita coba ke sana melihat Pantai Gumuk Kancil dari berbagai sudut pandang ya. Coba kita berhenti dulu di sini, nanti kita lihat pantainya guys. Nah, dulur-dulur semuanya, dulur-dulur Mas Laros Banyuwangi, ini merupakan lokasi Pantai Gumuk Kancilnya. Keren kan? Nah, bentang pantainya juga bagus loh, nggak kalah menarik dengan beberapa destinasi wisata pantai yang ada di Kecamatan Pesanggaran, baik Pulau Merah, Rajekwesi, Sukomadi, Teluk Ijo, Lampon, dan Pancer dan Mustika. Jadi ini salah satu beberapa alternatif pilihan ya. Selain ke Pulau Merah, Anda juga bisa langsung berkunjung ke sini. Lokasinya nggak jauh teman-teman, kalau Anda dari Pulau Merah nggak sampai 1 kilo mungkin ke Pantai Gumuk Kancil. Jadi kalau teman mau ke Mustika, ke Teluk Ijo, pasti lewat ini karena memang lokasinya nggak jauh dari beberapa lokasi yang saya sebutkan tadi. Ayo, Mas Laros saja sudah pernah ke sini. Kalian kapan? Ayo datang ke Banyuwangi, pasti Anda ingin kembali. Tuh, keren kan? View-nya luar biasa. Dijamin teman-teman nggak akan kecewa datang ke sini. Tempatnya luar biasa, keren. Ayo. Nah, ini beberapa tak pohonan ya. Pantai. Oh, ayo ke Banyuwangi, keren. Ini pemandangannya ya, di sekitar wisata religi Gumuk Kancil. Itu ada tulisan Pantai Gumuk Kancil. Keren kan? Jadi teman-teman bisa memilih beberapa wisata yang ada di Kecamatan Pesanggaran ya. Keren-keren loh wisatanya di Pesanggaran itu. Jangan remehkan guys. Keren kan? Tuh.